Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, sedulur sekalian. Kali ini kita akan mencoba modifikasi atau sekedar ini membalik daripada kipas PSU komputer. Kenapa kok harus dibalik? Karena menurut saya untuk fungsi kipas atau fan itu sebagai cooler atau pendingin yang akan mengamankan ini dioda, kemudian ini transistor atau MOSFET biasanya. Itu kenapa kok yang asli, yang original dari pabrik itu kok coolernya terbalik ini, justru baling-balingnya itu posisinya keluar, tidak ke dalam. Ini contohnya sudah saya buka, ini coolernya malah keluar, justru dia akan menyedot debu ya, menyedot debu. Menurut saya begitu. Karena apa? Karena dia akan menghisap dari yang sebelah depan ya, dari ini, dari posisi yang depan. Berapa kali saya buka juga power supply komputer banyak debunya di dalamnya. Mungkin karena sebab itu atau apa, enggak tahu. Dan saya sudah membuka sekitar puluhan power supply komputer atau PSU ATX ya, AT maupun ATX, baik yang 24 pin atau 20 pin, itu kebanyakan begini. Untuk cooler posisi fan atau kipas itu terbalik, jadi baling-balingnya malah keluar. Jadi fungsinya, fungsi pendinginnya itu bagaimana? Menurut saya kurang berfungsi ya untuk fungsi pendinginnya. Ini satu, perlihatkan. Kemudian ini coolernya juga terbalik. Jadi posisi kipas yang seharusnya ke dalam, baling-balingnya ke dalam, yang mendinginkan power transistor maupun MOSFET, dia malah keluar. Ini contoh kipasnya, sebentar. Sebentar saya bukakan satu ini. Sudah membuka puluhan lah, banyak dari ini ATX PSU komputer. Kebanyakan memang baling-balingnya keluar ini seperti ini setelah dilepas ya. Nah ini dia malah di posisi ini, posisi baling-balingnya keluar. Jadi fungsi coolernya, fungsi pendinginnya itu kurang maksimal menurut saya, dan banyak debu yang masuk. Jika diposisikan seperti ini, menurut saya ini, menurut analisa saya, dan Anda sekalian tidak perlu setuju, ini dia akan mendinginkan, fungsinya mendinginkan sekaligus membersihkan debu-debu yang ada di dalam. Iya, ini baling-balingnya dibalik seperti ini ya, dihadapkan ke dalam, kemudian kita pasang lagi. Dan ada salah satu referensi juga, artinya saya tidak ngawur ya, dengan hasil analisa sendiri atau apa, ada salah satu referensi ini juga untuk PSU ini. Nih, ini baling-balingnya sudah tepat,
Ya masuk. Ini. Tidak keluar ya. Ya kipasnya masuk. Kalau ada apa kesalahan dari saya, mungkin analisisnya apakah dia akan malah membawa debu masuk ataupun tidak, itu kurang jelas. Tapi untuk fungsi pendingin, fungsi kipas atau fan, itu seharusnya apa ini sebagai cooler atau pendingin. Jadi harus dihadapkan ke dalam begitu. Ini salah satu referensi saya. Saya lihat juga ini dia masuk ke dalam kan kipasnya. Ini apa baling-balingnya. Jadi ketika saya apa membongkar PSU komputer, kebanyakan saya balik ke dalam karena fungsinya jelas untuk pendingin ya. Biar ini transistor, power transistor atau power MOSFET ya biasanya yang dipakai, tergantung tipenya, dan dioda itu akan bekerja maksimal karena akan didinginkan oleh kipas gitu. Sebentar saya perlihatkan, banyak sekali. Ini dia. Ini juga terbalik. Ini terbalik. Ini juga terbalik. Banyak sekali. Ini terbalik juga. Ini terbalik. Ini power supply. Ini sudah tidak ada. Ini beberapa power supply yang saya modifikasi untuk mesin ini, untuk alat cas kaki ya. Saya buka, kebanyakan memang terbalik untuk posisi fan atau kipas ini. Ini juga terbalik nih. Balik juga. Ini beberapa modifikasi yang belum jadi. Ini juga terbalik nih. Untuk normalnya ini bisa dilihat. Nah, untuk referensi memang seharusnya fan atau kipas itu di baling-balingnya dihadapkan ke dalam bukan ke luar. Ini mohon maaf, bukan berarti saya kok apa menjelekkan brand atau apa ini produk dari membuat apa PSU. Tapi menurut saya kurang tepat, dan beberapa PSU yang ini posisinya di atas seperti tadi. Nah ini itu posisinya ke dalam untuk posisi fan ya. Jadi saya lebih mantap untuk apa, untuk modifikasi atau membalikkan ini kipas jadi tidak ngawur gitu ya. Ada referensinya, dan beberapa saya buka ini untuk PSU, banyak yang berdebu di dalam, banyak debu-debu masuk. Itu karena sebab kipas terbalik atau tidak kurang paham,
Tapi mungkin gitu, satu kemungkinan, karena dia menyedot debu yang dari apa luar, kemudian dimasukkan ke dalam. Begitu. Sahabat sekalian, sedulur, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran kritik, mungkin saya yang salah, harusnya saya yang salah atau tidak. Itu menurut persepsi masing-masing. Ya, terima kasih tips dari saya untuk apa? Untuk memaksimalkan fungsi dari cooler atau kipas yang berfungsi sebagai pendingin dan seharusnya baling-baling dihadapkan ke dalam. Terima kasih sedulur sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.